udahlah kita stuck aja ngobrol sama Dita yuk. Hah? Halo, baik Dita, kamu apa kabar? Iya, kok so, kurusan sih kamu? Banget sakit ya? Ya? Kurus banget gak sih? Iya lumayan kurusan sih dari pertama kali aku lihat, dari terakhir. Padahal sebenarnya aku nambah berat badan dari 71 ke 73 sekarang. Oh iya, kenapa tapi tirusan tau. Oh tirus. Aku mau dong, kalau mau tirusan, soalnya kan aku lemak semua. Kamu tahu kan kalau tirus itu bisa nular? Oh iya, sini aku, cara nularin? Aku cium. Aduh, konten dewasa nih, takut. Kan kita udah dewasa. Oh iya, dewasa. Tapi kok sendiri terus? Kamu? Orang dewasa kan berdua. Kita kan sekarang bertiga. Sama siapa? Kamu, aku, dan Cinta. Aduh. Bertiga sama anak aku biasa. Mana anak kamu? Dia soalnya dibiarin di bawah. Bung. Hai sama Om Ari. Halo. Aku pikir kamu bakal jadi loh sama si ini. Sama si apa? Adit. Enggak lah. Kenapa? Aku terlalu tua buat Adit. Berapa sih umur Adit? 24 ya? Adit masih kecil. Enggak tahu dia masih kecil. Berapa umurnya? Dia siap waktu di bandara. Kan dia kan bercandain aku gitu. Kamu umurnya 26 ya gitu. Iya, tapi aku mau 27. Terus dia yang sumpah gitu. Iya, dia enggak percaya kan. Terus kenapa kok kamu enggak percaya? Iya, lihat dulu KTP-mu, aku tunjukin kan. Terus lah iya anjing enggak tadi. Emang kamu berapa dit? Aku 21. Jadi si Adit langsung Adit langsung nolak kamu gara-gara itu. Enggak nolak, abis itu aku besokannya masih dijemput kok di airport masih main. Oh. Tapi sekarang udah punya pacar dia kan? Iya punya pacar. Dia kan bilang aku tuh nggak berani naik pesawat. Jadi dia tuh kayak bolak-balik Bandung tuh bawa mobil. Sekarang punya pacar dia nggak naik pesawat terus kayak bang. Karena ada pacarnya support. Iya so. Terus dia kayak bolak-balik Bandung naik pesawat. Mana yang katanya takut naik pesawat? Dia ngapain bolak-balik Bandung? Dia sebutin. Oh pacarnya di Bandung? Pacarnya di Bandung. Oh dia bolak-balik sendiri dong berarti? Iya makanya dia belain pulang tuh biar cepet naik pesawat ketemu ceweknya. Gitu. Tapi kemarin dia balik bawa mobil lagi sih. Kalau aku lihat historinya. Dan Bali Bandung kan lumayan jauh ya? Iya gila makanya. Waktu pertama bilang tuh, masa kamu gak berani naik pesawat sih? Ya gak berani, terus kamu ke Bali gimana gitu? Naik mobil, anjir, jauh banget itu. Lumayan jauh lah kalau dari Bali ke mana? Ke Bandung. Berapa jam sih ya? Tapi Jakarta-Bandung tuh jauh, Jakarta-Bali sama Bali-Bandung lebih jauh, Bandung kan? Kamu pernah jauh darat? Aku nggak pernah sih jauh darat, cuman iya mungkin ya, mungkin lebih jauh Jakarta sih. Emang lebih baratan Jakarta apa Bandung posisinya? Baratan Jakarta. Oh. Iya berarti Bandung lebih dekat dong. Ke Jakarta dong mau main? Aku kemarin ada yang nawarin. Apa? Serpong. Ngapain Serpong? Terus aku bilang kan. Enggak, teman aku bilang sini main ke Serpong. Ya kalau ada tiket mah jalan. Ya udah kabarin kapan free-nya gitu. Ada apa? Aku tapi takut anjir. Suruh nemuin dia doang. Kerjaan. Cuman aku takut dibeliin tiket. Enggak main. Main doang. Terus? Iya, terus enggak tahu kan dia minta imbalan apa, dia beliin aku tiket. Ya enggak mau cari resiko lah. Kalau minta imbalan. Nanti aku bilang aku free nih besok. Dibeliin tiket beneran, dia apa-apain aku? Cowok. Nah, kamu kenal dari mana? Temennya temen aku. Temen aku bungkus dia kesini. Dari Tinder. Makanya aku takut kan. Dia kayak cuman gak apa. Kamu katanya mau pindah ini. Pindah apa namanya? Pindah tempat tinggal, gak jadi. Akan balik lagi kesini. Iya, kenapa pindah lagi? Gak tahu aku lebih nyaman di sini jadi kan pindah dari sini ke tempat yang kamu sempat ketemu aku nggak sebelum di sini sempat kan sih. Ya teman ya, dua kali 3 bulan 3 bulan terus balik lagi ke sini ini 3 bulan udah di sini tapi emang bagus itu tempat ini
kayak minimalis gitu. Kasurnya dan besar. Iya, ini kan kemarin itu ada ininya kan yang kayak buat cekat loh, ingat kan? Cepat pas aku balik ini bawahannya diambil sama kamar sebelah, cuman ini aku di kamar yang sama. Muat nggak? Beda kasur. Muat nggak kalau aku di sana? Muat. Di depan juga muat, ada bed gede. Di situ dong. Waris. Itu buat aku sama Mora. Hah? Di depan deh, kamu aku kasih satu tempat lagi. Mora ada suruh, Netflix. Mora suruh nonton. Mora suruh depan, suruh nonton Netflix. Kita yang... Gak mau, Mora kalau malam tidur ditaruh depan dia nangis. Gini. Mora suruh nonton Netflix, kita yang chill ya. Mora nonton Netflix, mau nonton apa Mora? Ya Allah, mukanya kesel ya. Iya kesel kan kayaknya. Sekarang kamu sekarang kamu kerja apa Dita? Dita kan apa kamu ya? Iya. Jadi tetap sih, cuma aku nambah lagi satu kerjaan sih. Apa tuh? Jadi ini ada markom manajemen villa gitu. Jadi aku kayak sekarang harus ke office cuman kayak seminggu 2-3 kali lah. Jadi nggak full di rumah biar ada sosialisasi. Aku nggak mau kayak orang-orang yang di Discord kerjanya di depan laptop no lab gitu. Tapi itu suatu saat bikin stres sih karena di rumah terus kan. Iya kan sempat kayak gitu kan di rumah terus paling ke kafe bentar-bentar doang. Nah benar. Akhirnya kantor itu ada senengnya, kadang kan kayak ketemu orang, di link segala macam. Jadi ya. Aku nggak nolep-nolep amat. Gitu. Kapan ya ke Bali ya? Pengen ya ke Bali ya? Kamu kemarin ke Bali nggak ngabarin bawa cewek nih? Aku... Gitu ya, sekarang orang famous itu susah ya? Ya ampun, jangan ngomong gitu. Cuman aku nggak kepikiran. Maksudnya aku sih biar bisa masuk circle-mu? Hah? Sinilah. Aku nggak ada circle. Berteman-berteman aja sama aku dong. Kamu juga punya Instagram aku kan? Iya. Tapi kayak, bisa masuk nih circle-circle-nya orkai-orkai semua. Ih, mana ada? Jangan ngomong kayak gitu. Kamu berteman sama aku sih nih. Iya ya. Makanya kamu... Kembali kabarin lah. Itu cuma dua cewek, gak apa-apa. Aku pasti. Terbuka kok. Ya kalau aku kalau next nanti... aku kalau nanti next ke Bali, ya... Aku sama kamu aja. Adik kamu nih itu kan kayak presenter kan? Kakakku. Oh, kakakmu itu bukan adik kamu. Kakakmu. Aku kan ada manajemen villa. Kalau misal ke Bali, nanti kabarin aku bisa ini kolaps kalau mau. Kolapsnya apa? Kolaps sama villa. Kolapsnya ngapain? Nanti aku kasih free stay. Berapa lama stay? Bikin reels aja sama foto. Ya kolaps aja. Biasa endorsement gitu loh. Aku gak berlaku. Iya kan pasti aku kasihnya nanti yang 2 kamar atau 3 kamar. Gak mungkin yang kesana. Kalau aku yang kesana gitu. Asput gak? Asput aja. Enggak. Kayak followers kamu banyak. Cuman segmentasinya beda market. Oh iya, asput loh. Nanti aku di exposure yang gak masuk ini, gitu. Kita dikasih berapa ini? Berapa apa namanya? Berapa lama stay? Sehari aja, nanti aku kasih barbeque. Sehari doang dong. Mahal akustik aja dibayar gak? Iya kan, kalau misal kamu kesini, kan enak nih, kamu liburan. Dit, aku liburan nih kesini, kayak asput kasih dong kamar. Nanti aku coba tuh, lebih... Kalau bisa aku kasih, tapi bisa sih harusnya kalau asput, kalau kamu aku nggak tahu. 3 hari dah. Tapi sih. Tukar konten. Gak berani. 3 hari buat. 2 hari 1 malam. Aku nanti upload di ini di mana? YouTube. YouTube kamu berapa viewersnya? Guys, nyepelein dia guys. Astaga. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya udah, 3. 3 hari 2 malam kamu yang nemenin ya. Berangkat aku. Susah. Beda kalau itu fee-nya. Beda sih. Enggak mau
jadi ini konten gratisan. Benefitnya apa? Malah kan sekarang kan FBB. FBB. Oh, oke. Okay. Friends, friends with benefit. Aduh. Friends with berdakwah. Berdakwah betul. Itu villanya villa kayak gimana sih, bagus ya? Banyak. Nanti kamu pilih. Enggak sih. Aku enggak bisa janjiin kamu bisa pilih. Cuman kalau misal tanggalnya pas. Huh? Tergantung kan ada 3 kamar, 2 kamar, ada 1 kamar mezzanine gitu. Jadi cuman, kalau Desember aku belum berani kasih karena Desember rame. Kemarin tuh yang bisa masuk siapa, Biowan sama Sonya, saya pada Warman apa? Itu bisa pas Desember. Tapi ini kan lagi high season kan, jadi ngefek atau? Ini Januari. Bio ngefek banget, 80 ribu apa 80 juta di 80K likesnya. 80 juta? 80K. 80 ribu, 80 juta. Iya. Ngeri banget nih. Sorry, gak bisa ngitung. Tapi bagus banget. Cowoknya belum lepas. Aku pertama kali ini akan sering kan kayak kalau apa klien aku kan cowok kan. Jadi dia prefernya cewek-cewek yang cantik-cantik diji-diji gitu. Okay. Tapi selama aku pegang enggak terlalu ngaruh. Nah, pas dia kolek sama Bio ini, anjir, handphone nggak berhenti getar. Kayak 3 menit itu udah 3 ribuan likes-nya, 5 ribu. Terus aku tunggu 24 jam, anjir 18 ribu. Banyak banget pokoknya. Ya memang ini kali ya, apa namanya? Memang dia segmentasinya di situ kali ya? Enggak, kayaknya dia kan lagi ada project film kan. Terus dia ganteng juga. Nah, yang komen tuh pada cewek-cewek gitu. Ayang gitu isinya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau yang... Cuman yang ngeset. Kalau yang kayak pas-pasan kayak aku nggak bakal masuk. Gak tahu ya. Tapi fans kamu banyak banget sih, aku rasa di mana-mana sih. Cuman kayak marketnya gitu. Iya, beda beda apa? Followers sih. Ah, betul betul. Iya. Tapi kakak kamu aja sih kayaknya. Ngotot ya. Kapanlah. Ya kan kita ajak kerja sama nih kapan. Ya udah, boleh. Nanti aku kabarin deh kalau gitu kamu. Instagram gue masih sama kan? Masih. Ya pokoknya enggak kamu unfollow. Enggak lah, enggak apa-apa unfollow. Kalau udah berteman sama aku, bakal berteman selamanya. Sip. Enggak udah masuk circle-circlean nih. Sip, masuk lah sini lah. Bukan, aku enggak ada circle, jangan bilang aku ada circle, enggak ada. Emang mereka berteman baik aja semua sama aku. Iya, aku pengen ke di Jakarta ngikut-ngikut gitu. Sini ayo main. Bukan kreator emang gak apa-apa? Gak apa-apa, kan kamu calonnya kreator. Enggak, gak mau apa. Sibuk banget. Siapa? Kayak ngurusin akun orang. Udah sibuk ngurusin akun sendiri, aduh. Calon kreator sih calonnya aku. Oh, kirain kamu berharap aku jadi kreator. Emang kamu gak bisa lari, sainganku berat. Siapa? Gimana ya? Sayang kamu siapa? Aku banyak banget lagi cewek-cewek yang masuk di sini. Jadi omnya banyak kan konten. Iya kan? Kalau di hati kamu ada berapa? Ada kamu. Aduh. Jijik. Enggak sih. Udah biasa. Aku lagi live sekarang di YouTube. Iya tahu. Kamu nonton? Enggak mungkin kamu di sini enggak live. Enggak. Iya, aku enggak pernah menampak gitu. Pernah sih, cuma jarang, ya kan? Jarang menampil TV. Ya ada duitnya kan kalau kamu gak stream. Sia-sia. Iya kan, aku selalu kamu. Nggak ke tempat kamu. Tidur. Nggak, maksudnya kamu mending tidur gitu. Yaudah, aku mau skip dulu ya, Dita. Ya. Makasih Dita ya, okay. Ngobrol ya. Bye-bye. Dadah. Yo.